Film Iron Man ini memanjakan mata penontonnya lewat teknologi virtual interface, yakni interaksi manusia dengan piranti lunak interaktif. Hanya lewat bola imajiner dan tangan, sang pahlawan super mengontrol perangkatnya. Lalu kapankah teknologi ini bisa ada di dunia nyata? Bayangkan sebuah bola berada di antara tangan Anda, yang memungkinkan Anda bisa berinteraksi dan mengontrol perangkat gadget. Tampaknya ini bisa terjadi dalam waktu dekat. Kini para programmer dari Swedia telah mengembangkan hasil penemuan teknologi interface. Para pengguna bisa mengetik dengan mengaktifkan sebuah bola imajiner di antara tangan mereka. Teknologi ini mengembangkan perangkat keras sensor gerak yang ada. There's no distinction between swiping across and moving my hand back to start the next swipe. So what we've done instead is we've based our interaction around an imaginary object. So if you imagine you're holding a sphere in your hands, this is what you use to control your devices. And when you're holding a sphere in your hands, certain gestures become very natural, like twisting it or tapping the sphere. And these interaction becomes relative to your hands, so you could move around the room. You don't necessarily need to stand in front of the screen. In fact, you don't need a screen to interact with at all. You can interact with any form of technology. So, time will tell if you. Lewat mini sensor, pengguna tak hanya melakukan perintah perangkat lewat tangan, tapi juga bisa lewat gerakan tubuh. Hasil temuan ini bagi programmer Swedia adalah lompatan nyata ke depan dalam teknologi sentuh. Thank you.